find something true that I like. I won't stress you, dear. I know that you. Halo teman-teman dan selamat datang ke channel aku Little Cireo di sini. Hari ini adalah hari kemerdekaan Indonesia, makanya aku berusaha untuk nulis angka 17 tapi gagal nomor 7-nya. And selain hari kemerdekaan, kita punya salah satu member Simstuber yang ulang tahun, yaitu Simstrooper. Aku tuh suka kayak tongue slip gitu kalau ngomong Simstuber sama Simstrooper karena mirip-mirip gitu cara ngomongnya. And ya, hari ini build-nya khusus untuk Simstrooper dan Indonesia. Jadi ada dua macam build. Enggak sih, bukan dua macam, cuman kayak warna depannya aja yang aku ganti. Satunya warnanya tuh putih semua, yang satu luarnya aku kayak kasih merah di bagian atas, terus di lantai satunya aku kasih warna putih. Nanti kalian lihat ya di akhir video, nanti aku bakalan kasih fotonya yang aku maksud kayak gimana. Jadi kayak bendera merah putih gitu. Anyway, aku bikin rumah ini tuh dengan arti yang mendalam, CLA arti yang mendalam loh. Mungkin aku nggak tahu sih, Simstrooper bakal mengerti atau nggak arti dari rumah yang aku bikin untuk dia. Cuman kita have a lot of things in common, tapi kita juga punya a lot of different apa ya, cara berpikir yang berbeda gitu, cara menyelesaikan masalah yang berbeda. Anyway, aku I don't want to say any private things in here. Jadi aku bakalan ngomongin tentang rumahnya aja. Rumahnya itu seperti di judulnya, House of Freedom and the Secret Garden, rumah kemerdekaan dan taman rahasia. Jadi kalau aku ngomong House of Freedom itu, aku keingetnya tuh kayak White House, jadi kayak rumah presiden gitu. Jadi aku bikinnya tuh semuanya white at first, tapi adalah sedikit warna lain kayak biru, kayak hitam, grey gitu, masih ada juga warna merah, dan di kamar anaknya juga warna-warni. Tapi overall itu putih semua, dan dalamnya dindingnya juga putih gitu. Di rumah ini tuh ada 4 kamar tidur dan 4 kamar mandi. Satu master room, 2 kamar tamu, bisa juga dibuat kamar untuk keluarga yang lainnya, dan 1 kamar anak. Lalu di tengah-tengah rumah ini tuh ada kayak taman yang aku sebut secret garden itu. Sebenarnya bukan secret sih, karena emang kelihatan tamannya, tapi kan it's kind of weird actually. Tapi seperti yang aku bilang, aku buat rumah itu ada ada meaningnya lah. Lalu di pinggiran-pinggiran rumah ini juga ada kayak small garden gitu, karena taman belakangnya aku buat kayak bangunan dan apa tuh namanya, swimming pool ya. Aku nggak tahu kenapa ya, padahal aku awalnya nggak mau bikin swimming pool, pengen bikin kayak kolam ikan atau apa gitu, tapi akhirnya aku bikin swimming pool lagi. Dan setiap build yang aku bikinin untuk teman-teman aku tuh pasti ada swimming poolnya. I don't know why. Padahal aku aslinya kalau misalnya bikin rumah in real life, aku nggak mau ada swimming pool. Jadi mungkin karena swimming pool itu bikin kayak lebih estetik atau iya nggak sih, nggak tahu sih. Dari dulu aku bikin rumah selalu ada swimming poolnya, almost always lah. I think always, kayaknya selalu ada deh. Oh ada, yang di Disco House. Oh iya, aku kenal Simstrooper itu setelah Yulian with double D. Jadi kita, aku udah sering ngomong sih kayaknya, kita pertama tuh kayak ngelakuin kolaborasi Three Style Townhouse. Kalau kalian belum nonton, kalian nonton ya, itu
voice overku paling pertama dan kolaborasiku paling pertama sama mereka berdua, Yulian sama Simstuber, sebelum ada Simstuber yang lainnya. Terus setelah itu aku baru kenal yang lainnya, Simply Bila, terus Anissa Deshela dan Nadia Oktaviani, terus yang paling baru si Dea Andira. Di beberapa rumah aku nih yang aku bikin, speed build yang aku bikin kayak floor plan-nya dulu, aku bikin sendiri floor plan-nya, dan ternyata lebih gampang karena aku yang bikin sendiri. Kalau misalnya lihat dari Pinterest atau cari di internet gitu inspirasi, aku malah lebih susah gitu. I don't know why. Jadi aku tuh punya kayak buku untuk aku tulis-tulis kayak untuk story-nya single father, story-nya vampire, terus birthday project juga aku ada kayak floor plan-nya juga. Dan itu sangat membantu aku untuk melakukan kerjaan aku untuk video ini gitu. Video-videoku yang lain juga maksudnya. I don't really have anything much to say anymore. Jadi I will end this voice over and kalian enjoy videonya aja, karena aku lumayan suka sama build ini. Walaupun kelihatannya kaku, tapi sebenarnya tuh dalamnya tuh bagus gitu loh, putih. Jadi pengen punya rumah kayak super putih gitu. Cuman ya resikonya cepet kotor juga ya temen-temen ya. Dan yang aku paling susah itu di build ini tuh bikin roofnya, atapnya. Jadi aku galau atapnya yang di tengah tuh aku pengen bolong, karena kan ada tamannya di bawah ya. Kalau misalnya nggak ada kalau misalnya ada atap, tanamannya bakal mati, kecuali kalau itu tanaman palsu. Dan aku sempet coba pakai glass house, kayak atap glass gitu, jadinya jelek banget. Jadi aku decide untuk pakai pagar kecil, jadi kayak ada apa itu ya, tanaman menjalarnya di atas gitu. So that's all for my voiceover, teman-teman. I hope you enjoy the speed build. Semoga kalian suka speed build-nya, semoga Simstuber juga suka sama build-nya, semoga Indonesia juga suka sama speed build-ku. That's all for today. Kita akan bertemu lagi besok dengan Single Father Challenge, dan mungkin hari Minggu Vampire, A Tale About Vampire Vino ya teman-teman, jangan dilewatkan. Dan jangan lupa buat like, comment, share dan subscribe ke channel aku ya teman-teman. See you guys next time. Bye bye.